Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan tujuan Quran, kenapa Allah turunkan Quran di bulan Ramadan adalah wal furqan. Al-Quran adalah pembeda bainal haqqi wal batil, pembeda antara hak dan batil. Artinya apa? Orang yang telah memahami Quran, maka dia akan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil di dalam hidupnya. Itulah al-furqan. Orang yang telah mampu membedakan hak dan batil, itulah orang-orang yang bertakwa. Luar biasa. Allah menyebutkan, bertakwalah kepada Allah. Yaj'al lakum furqana. Niscaya kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuk diri kalian kemampuan untuk membedakan antara hak dan batil. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang saum, melahirkan ketakwaan, dan kita bisa membedakan mana hak dan mana batil dalam hidup ini.